Keluhan lampu belakang Vario mati semua. Dari lampu kota, panjangan plat nomor, lampu rem mati semua. Untuk menggantinya, yuk mari. Jangan lupa untuk share dan like video dari Timbul Teki Channel agar bermanfaat untuk teman-teman lainnya. Pastinya siapkan part yang mau diganti dulu. Nah, ini bola rating, karena bola rating ini sama dengan bola remnya. Nah, ini kita gosok-gosok hingga catnya hilang. Hey. Gosok-gosok seperti ini hingga jadi ini. Yuk, kita pasang. Ini mau diganti bola rem, ini terlalu besar. Yang kecil aja hidup ya. Ini switch remnya ini yang bermasalah ini ya. Kalau nggak putus ya nggak perlu diganti. Oh, ini putus. Tinggal untuk pemasangan saja. Ini untuk pemasangannya ini perlu diperhatikan ya, ini ada yang penting yang sering kelewatan kalau saya pas ngecek itu ya. Ini sering kejadian, ini nggak masuk yang atas. Jadi dia gini, ngerowong gini, ini nggak mau masuk ini. Ini ngerowong kayak gini ya. Ini kurang bagus kan, nah, ini dipastikan dia masuk dengan sempurna. Nah, sini sudah nggak ngerowong lagi. Tinggal dipasang baut-bautnya. Ya, jika lampu ini sering mati, kenapa? Karena memang wattnya untuk pengisian dalam motor injeksi itu besar. Ketika stasioner itu sudah 14 lebih. Jadi dengan tegangan yang besar, voltasenya pastinya arus yang mengalir ke sini juga besar. Jadi ini cepat panas, cepat mati. Ya, kalau mati tinggal diganti saja. Memang kondisinya seperti itu, agak cepat putus. Jika lebih awet nanti bisa diganti dengan LED. Biasanya LED itu panasnya tidak terlalu besar, ini bisa lebih awet. Semoga artikel ini bermanfaat. Timbul Teki Channel, mantap.